Nah guys, kita mampir di rumah pahlawan Cilik Riwut Palangkaraya. Pakaian dinas gubernur zaman dulu. Santai malam ini kita di rumah Bapak Cilik Riwut ya. Kita malam ini diajak Bu Camat untuk makan malam itu di rumahnya Bapak Cilik Riwut ya, gubernur pertama Kalteng. Seperti yang kalian lihat tadi, bagian depan sama bagian dalam sudah ada kita ekspos sedikit. Nah, bagi kalian penasaran, kalian bisa datang ke tempat ini di Palangkaraya di jalan apa, Bu? Di Jalan Brigjen Katamso, Kota Palangkaraya. Asik kawan-kawan, jadi kita bisa menikmati masakan asli Dayak. Masakan asli Dayak, dan juga langsung bisa melihat apa saja sih peninggalan Bapak Cilik Riwut pada masa itu ya, yang ditinggalkan sampai sekarang. Seperti kita lihat, masih ada seragam gubernur pada zaman itu dan pakaian beliau waktu bergerilya itu ada di sini kawan-kawan. Oke, nanti kita sambil menunggu makanan kita berkeliling lagi ya. Ini ya kawan-kawan, ini ada sumur kayaknya nih. Jadi bagi yang ingin tenang, itu ada tempat sendiri di pojok sana. Yang terasa seolah-olah jauh dari keramaian lah. Jadi disinilah rumahnya Bapak Cilik Riwut di Kota Palangkaraya, gubernur pertama Kalteng.
sini ada foto-foto sejarah pembangunan Kota Palangkaraya. Jadi selain kita makan, kita bisa melihat sejarah-sejarah yang ada di Kota Palangkaraya ya. Nah itu dia tadi kawan-kawan ya, asiknya kita makan di sini sambil melihat sejarah dari pembangunan Kota Palangkaraya sampai masa pemerintahannya Bapak Celik Riwut di sini. Nah, bagi kalian yang belum pernah, datanglah kemari biar tahu kan bahwa ini salah satu sejarah Kalimantan Tengah. Nah itu dia tadi kawan-kawan, tempat atau rumah kediaman Bapak Celik Riwut. Bagi kalian yang penasaran, ingin merasakan nikmatnya masakan Dayak, bisa datang ke tempat kediaman beliau. Karena di sini ciri khas masakan Dayak ada dan sangat nikmat sekali kawan-kawan. Bagi yang belum pernah, mari mencoba.